sih keren banget ya. Saya melihat alangkah baiknya karena ini cuma sampai hari Kamis. Saya lagi memikirkan bagaimana bisa menjadi permanent establishment ya Ibu ya. Karena ini kita sangat apresiasi Kominfo kerjasamanya dengan dunia usaha, dengan Meta dan WIR. Ada 5 destinasi super prioritas yang memang kami sedang tampilkan, sedang promosikan. Ini berasa banget kita ada di Danau Toba, di Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Likupang. Jadi seandainya bisa tercapai kesepakatan, kita mesti gunakan digital targeting dan segmenting secara marketing ini untuk memasarkan 5 destinasi super prioritas ini. Dan saya akan tugaskan deputi kami yang di bidang pemasaran untuk follow up dengan tim dari Kominfo dan partner yang menyajikan transformasi ini. Juga augmented reality dan metaverse yang ditampilkan ini akan mendukung program-program penguatan produk ekonomi kreatif kita. Musik, film, juga ekosistem ekonomi digital. Ini sangat luar biasa dalam penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2020. Ya, jadi saya melihat tidak ada jalan lain selain mengadopsi new technology, digital marketing dalam mempromosikan pariwisata kita. Kita harus mengikuti sebuah keniscayaan, bekerja sama dengan dunia usaha, perusahaan-perusahaan besar seperti Meta dan WIR untuk kita promosikan secara gencar pariwisata kita yang sekarang sudah mulai pulih lagi dan naik 12 peringkat dalam tahun ini, dan kita sekarang sudah ada dalam fase pemulihan yang cukup robust, dan ini harus kita kawal momentumnya.